Oke, kita mau coba biomass di speed tanknya. Ini kemasannya, ini modelnya begini. Oke, biomass ini bentuknya bubuk ya, bubuk seperti bubuk susu. Nah, kita masukkan di dalam ember. Ini yang kemasan 1 kilo karena ini untuk perawatan, jadi dibuat separuh aja. Oke. Kita separuh, terus kita kasih air. Tidak mengental, kita aduk, diaduk-aduk sampai biomas sama airnya bercampur jadi satu. Nah, seperti ini hasilnya, seperti ini. Ini siap untuk dimasukkan dalam WC. Yuk kita ke WC. Nuri, apa iku? Aku mau mumbul. Kamu ini tahu apa? Ah, ini langsung kita masukkan. Ada sisanya, masukkan. Ini kalau nggak ada kotorannya bisa langsung disiram sampai bersih WC-nya. Tapi kalau ada kotorannya biarkan dulu. Jadi setelah biomassnya masuk dibiarkan setengah jam baru dibersihkan. Itu biasanya kotorannya sudah turun semua nanti. Oke, seperti itu cara pemakaian biomass. Silakan dicoba, silakan beli. Murah harganya daripada sedot WC.